Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamana fi ulumihi darin amin. Wa syu'batul hadiyatu wal arba'una, cabang iman yang ke-41, al-ihtirazu anil la'ibil manhi, yaitu menjaga diri dari main-main yang dilarang, permainan yang dilarang. Kal kimari, seperti kimar. Ntar kita baca kimar itu apa penjelasannya. Wazamarati dan zamarah, wasoparati dan soparah, wal autari dan autar. Fal kimaru, maka kimar itu adalah bikasir kofi dengan kasir kof, kimar. Wahuwa mubalagotun bi aksir mari fi anwa'il la'ibi, mughalabatun, dia adalah ya, meraih kemenangan. Bi aksir mari, dengan mengambil harta, fi anwa'il la'ibi, pada macam-macam permainan. Jadi macam-macam permainan apa aja, kalau itu dijadiin judi, ah itu judi, kimar namanya. Bola, siapa yang menang, siapa yang kalah, taruhan, ah itu judi. Ya, judi. Jadi jangan sampai main judi. Walaupun jewer-jeweran itu kan sama juga, ada untung ruginya juga. Kelepak-kelepak pakai sendal, kepalanya tak, itu juga. Jangan. Iya, jangan. Ya, jangan sampai kita bermental judi, jangan sampai. Jauhin judi sejauh-jauhnya. Wa zamarati dan zamarah. Zamarah itu apa? Iya, dia itu at-taghani bin nahwil qasabi, berlagu dengan seruling, ya. Berlagu dengan bambu seruling, dengan bambu seruling, ya. Pakai seruling berlagu karena asik banget tuh. Jadi pakai seruling berlagu itu permainan yang membuat kita lupa kepada Allah, dijauhin. Adapun orang umpama dia berdalil, ini saya dengan begini saya bisa sampai kepada Allah, nah itu terserah dia itu mah. Kalau emang benar ya silakan. Tapi kalau secara ya hukumnya ini kitabnya yang enggak boleh. Kita yang begitu-begitu kita tinggalin aja, jauhin aja. Kecuali anak kita buat ada kegiatan di sekolah, sekedar itu aja. Kalau buat kita main-main di rumah, jangan. Lupa. Takut lupa. Lupa diri. Kemudian wasofaratu sofarah, apa itu sofarah? Ya at-taghani binawi warakin nabati, dia adalah berlagu bernyanyi dengan seumpama ya daun, ya, daun tumbuhan, maksudnya daun yang mengeluarkan ya suara tinggi,
Jadi dia bernyanyi, intinya dia berlagu, bernyanyi, yang menjadi lupa diri kepada Allah. Wal autaru, dan autar, autar itu khuyutun fi audin, benang-benang pada kayu. Dia maksudnya apa? Alat musik yang terbuat dari senar yang dikaitkan pada kayu. Gitar. 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 Orang tua kita dulu kalau gitar, orang lihat gitar dibanting tuh kita. Iya benar tuh orang. Orang tua kita dulu main gitar habis dibanting. Iya. Tapi orang sekarang udah banyak yang pakai gitar ya. Dibuat baca sholawat Nabi ya. Itu urusan dia lah begitu ya. Kalau buat kita jangan. Kalau emang itu bisa menghantarkan dia kepada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah maafin, mudah-mudahan Allah kasih pahala. Tapi jangan sampai cuma omongan doang, cuma berdalih doang. Saya kalau pakai musik saya lebih khusyuk kepada Allah, padahal kagak. Orang sekarang kan banyak begitu, bohong demi nafsunya. Jangan sampai. Kita kadang banyak bohongin orang, jangan sampai. Jangan sampai bohongin orang. Tiap tahun bikin maulid, maksudnya apa? Supaya ya ada tujuan, supaya menjadi terkenal. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah. Dia pakai baju gamis, pakai sorban, pakai udang-udang. Ini juga bohongin orang juga. Pakai nama Nabi. Jangan sampai begini. Zaman sekarang kayaknya lah. Jangan sampai begini. Jangan sampai seperti ini. Jadi Rasul dimanfaatin. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Kalau kita udah pakai seperti pakaian kebesaran ulama, siap kita untuk mengamalkan apa-apa yang sepantasnya diamalkan oleh orang yang memakai baju seperti itu. Jangan kita sembarangan. Harus benar-benar, harus benar-benar. Faqaulun nazimi, maka perkataan nazim wazi bikasir zai dan kasar zai utasidil yai dan tasya maktubun ala kauli, itu diatapkan atas perkataannya wal atau aman wal muradu bihi, dan dimaksud dengannya adalah al-libas, pakaian. Wa qawluhu, dan perkataan musannif walawan mansubun, itu dinasabkan, maktubun itu diatapkan aidan pula ala kauli atas perkataannya atau aman. Wa syu'batu saniyatu wal arbauna, dan cabang iman yang ke-42 at-tawasutu fin nafaqati bainal israf wal iktar. At-tawasut, sedang ya, sedang tawasut, sedang fin nafaqati, dalam memberikan nafkah, bainal israf di antara boros wal iktar, terlalu hemat.
terlalu hemat. Ini beda-beda tipis sama pelit ini ya. Terlalu hemat. Ya. Beda-beda tipis sama pelit ya. Hemat banget. Perhitungan banget. Orang minta sumbangan. Padahal duitnya banyak, kagak mau, takut, tar duitnya habis. Jangan begitu. Kita punya duit banyak, sedekah banyak, dan sering-sering sedekah. Punya duit sedikit, sedekah kita sedikit. Jangan sampai enggak sedekah, biar sedikit, yang penting sedekah. Sedekah jangan nungguin ya kaya. Karena sedekah itu as-sadaqatu tanfa'ul bala, dapat mencegah bala. Sedekah dapat mencegah bala. Ada satu Pak, saya pelajaran buat saya. Waktu itu ada santri ala ujba wal fakhra ya. Ini buat kita semua, buat bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi pelajaran bahwa sabda Nabi itu benar, as-sadaqatu tanfa'ul bala atau tadfa'ul bala, dapat menolak bala. Ada santri saya, dia jatuh lagi jalan, jatuhnya tuh bener-bener di belakang rumah. Jadi dia kan pakai rok gitu, pakai rok mau melangkah lompat nggak sampai, kenapa? Mentok rok, jatuh kena peluran apa kakinya. Hati saya mengatakan kasih duit, kasih duit, masya Allah, kasih duit. Ambil aja duit, kasih duit. Langsung tuh saya harkatin tuh ya, jadi isyarat di hati, langsung saya harkatin, kasih duit, kasih duit. Guru kasih duit murid, sedekah. Itu enggak lama dari waktu itu, enggak lama waktu itu, saya ke depan. Anak saya si Auza'i itu, Auza'i ini kalau orangnya nih banget, lari aja. Abi, abi, oh, lari dari rumah, dari belakang ke depan, lari. Oh. Hampir terpleset ya. Terlalu. Langsung dia bisa mengendalikan diri, ngejadi jatuh. Subhanallah. Paham maksudnya? Hah? Kalau mungkin kalau saya kagak sedekah tadi, jatuh tuh dia. Masya Allah. Itu benar-benar lari kenceng, langsung ambil begitu-begitu dia. Masuk leset. Langsung saya, Allah, yang tadi benar tuh tadi. Berarti bisikan tadi itu benar, isyarat tadi di hati benar, sedekah, sedekah. Jadi benar hadis Nabi Pak, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bala. Jangan sampai enggak sedekah, bagi duit. Kalau hari Jumat ya, itu kita sedekah. Sedekahnya jangan 5.000 mulu, dan 5.000. 5 kebangetan banget 2.000 ya, jangan ya. Karena itu sesungguhnya duit kita, itu yang sebenarnya duit kita yang itu, bukan yang di bank. Ya, duit kita yang itu, bukan yang di bank.
hakikatnya yang dari kita. Kalau kita sedekah itu sesungguhnya kita sedang mentransfer duit kita ke akhirat. Kunci dengan apa? Dengan ikhlas. Kunci dengan ikhlas. Ya. Dan yakin sedekah itu ya, enggak bakalan habis duit kita. Faliyazdad, 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 bertambah, bertambah, bertambah. Siapa yang sedekah ilmu, ilmunya bertambah berkah. Sedekah harta, ilmunya bertambah berkah hartanya. Itu tadi yang saya cerita itu belum lama, apa baru ini, baru belum lama ini, sekitar seminggu lalu lah, dua minggu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kejadian langsung sama Allah dikasih lihat. Bisa juga nafkah itu, bisa juga nafkah kita di dalam belanja di rumah. Ya. Jangan kebangetan pelit banget sama bini, jangan pelit banget sama bini. Ya. Bini, ini orang perempuan senang banget dengeran ya. Kata ibu-ibu alhamdulillah. Jangan sama orang perempuan jangan pelit banget duit. Jangan kita mau makan enak dikasihnya sedikit. Ini dikasih semua, masya Allah. Ibu-ibunya tawadu juga. Ya, jangan juga ibu-ibu kebangetan ini juga lagi. Udah diterusin dulu. Jangan, iya. Jangan sampai bapaknya, suaminya sampai minta duit. Bagi gue duit. Jangan dikasih semua. Pegang juga, buat kita pegang, buat istri pegang. Jangan sampai suami pakai minta, itu kurang cakep. Hah? Kasihan. Kalau saya Pak, naruh duit di kantong saya aja nih, di baju saya. Di lemari itu ada baju saya taruh aja. Orang perempuan. Istri kalau mau ngambil, ngambil aja udah. Kalau saya nggak batasin, dia mau ngambil berapa aja silakan. Tapi pesan saya satu, bila mana perlu silakan. Kalau nggak perlu ya jangan dah. Iya, kalau perlu. Kan ada bu yang perempuan duitnya pengen pegang-pegangan aja, taruhnya banyak banget, kan ada yang begitu. Jadi saya begitu aja, saya taruh di lemari itu, dia tahu semua duit saya, dia tahu. Silakan aja ambil, mau berapa silakan. Tapi ini Pak, kalau kita bina dari awal, kalau kita nggak bina dari awal, tuhat. Ya. Dan nama istri jangan ada sembunyi-sembunyi. Duit kita taruh, kita sembunyiin, jangan. Terus terang aja sama istri. Jangan ada bersembunyi-sembunyi sama istri. Ya. Terus terang, kita punya duit berapa, semua berapa. Terus terangan suami kepada istri. Hah? As. Nah ini. Dan diambil semua. Oh, iya. Ini dari
kalau mungkin kalau dari awal enggak kali ya. Udah kalau dari awal insya Allah enggak. Abang punya segini neng, ini semua duit abang. Insya Allah dia ini. Mau dari awal. Iya, saya semua, dia tahu semua keuangan saya, tahu semua, ambil aja. Ya. Bahkan saya naruh duit sama dia kadang saya taruh di bank yang bawa di bank syariah, saya kasih dia, dia punya dia. Semakin kita percaya dengan istri, istri semakin paham dengan kita. Semakin mengerti dia dengan kita. Tapi kalau suami istri semakin tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya, ini ya bersama tidak, tapi tidak bersama. Iya. Iya, iya. Itu karena dari awalnya. Tapi kalau dari awalnya insya Allah, ya, kalau di awal sudah dibangun kepercayaan, insya Allah. Iya, yang baru-baru nih ya, membina rumah tangga. Saya awal dulu mau nikah, saya bilang sama istri ya, Neng, abang nih kerjaannya ngaji aja, kerjaannya ngajar, ngaji. Sepanjang abang bisa kasih Neng duit sebulan, ya nggak banyak memang, tapi sepanjang abang kasih dan cukup, jangan suruh abang kerja. Jangan suruh abang kerja. Ya. Karena abang senengnya itu ngaji sama ngajar ngaji aja. Saya bilang begitu sama istri. Iya, Bang. saya terus terang aja sebegini. Dan dia tahu semua keuangan kita. Jadi keterus terangan suami istri itu semakin membuat istri dengan kita mengerti kita, dan dia semakin enak sama kita. Dan kalau istri minta umpama Bang bagi, dia mau pergi kemana umpama, dia minta 200, tambahin Pak 300. Ya kira aja. Saya begitu Pak, saya kalau mama dia minta 200 mama atau 300, saya pasti saya lebihin. Itu membuat dia senang Pak sama kita. Jangan sebaliknya, bukan minta 300 dikasih 200. Ya? Ya, itu bisa. Kalau enggak ada lagi, insyaallah istri paham. Istri paham insyaallah. Tapi ketika duitnya banyak, istri kan tahu juga. Duitnya ada. Nah, kita kasih lebih. Hemat saya ini baik Pak, kepada istri, kepada suami, kepada istri kita bersikap seperti itu. Tapi kita pesan ketika kita kasih duit, jangan sesuatu yang enggak pantas dibeli, jangan dibeli. Kadang kan begitu, enggak niat beli itu. Pergi ke supermarket itu ya, niatnya mau beli apaan, yang lain dibeli juga. Iya. Kalau istri saya hebatnya dari mana? Ya? Istri saya hebatnya dari keadaan suami. Ya itu, karena kita terus terang. Iya.
karena kita terus terang. Kalau kita terus terang, insya Allah suami akan memahami, istri akan memahami suami. Ya, saya sama istri nggak ada apa-apa adanya aja. Sampai ya Allah, ketika waktu saya lagi pengen kurban, saya pengen kurban izin dulu sama istri. Abi pengen kurban ya, boleh enggak? Boleh. Duit pas-pasan Bang Haji. Ini belum ada duitnya, Abi belum. Tungguin dulu dah, ntar kali ada lagi. Alhamdulillah Neng, udah ada duitnya nih, kurbannya, iya. Sampai begitu, nungguin duit dulu berapa. Besok, setahun besok begitu lagi, alhamdulillah. Terus terang aja sama istri, apa adanya duit kita, jangan disembunyi-sembunyiin. Istri insya Allah Pak, dia ngerti, duit kita banyak, duit kita dikit. Dan dia, ini jangan sampai ada istri sama kita pikiran pelit, lantaran kitanya pelit. Ya nggak apa-apa sih, cuma itu akan mengganggu rasa istri juga. Ya, walaupun nggak apa-apa, sebaiknya kita bilang. Jadi ini perlu kita Pak menjaga hubungan kepada istri kita itu. Biar apa? Biar istri kita mengakui kemuliaan kita. Ya. Kalau kita sudah menjadi seorang suami yang berhasil, berarti kita pantas untuk menjadi pemimpin besar. Tapi kalau umpama kita menjadi suami tidak berhasil, mana tidak berhasil? Istri kita ceritain kejelekan-kejelekan kita sama orang lain, itu gak berhasil berarti kita. Udah di demo sama istri, gak berhasil. Jadi sebijaksana mungkin. Karena istri Pak itu dalam rumah tangga kita, ibaratnya leher dia. Kita laki kepala, dia leher. Leher kalau nggak ada palanya mati apa enggak? Mati. Jadi hemat saya bukan badan dia, leher. Jadi kuat sekali itu istri. Ya, jangan sampai kita menyampingkan istri. Harus tawasudnya tengah-tengah, jangan boros, jangan kebangetan hemat, pelit jadinya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka, janganlah engkau jadikan tangan engkau maglulatan, terbelenggu, ila unukika, kepada lehermu. Wala tabsudha kullal basti, janganlah kamu terlalu mengulurkan. Fatak udah maluman mahsura, maka kamu akan menjadi menyesal. Ya, maka kamu akan malulan. Ya. Kamu akan menjadi tercela, mahsuran, lagi menyesal. Jadi kalau kita kebangetan pelit atau kebangetan hemat, jadi pelit jadinya, dikit-dikit, ya. Nanti kita bakal nyesel juga. Kita terlalu boros, terlalu royal, lagi giliran dapat duit banyak, objekan tembus umpama, itu semua dibagi-bagiin semuanya.
sampai duitnya habis. Ini terlalu. Membagiin orang ketika lagi dapat duit itu mesti, Pak. Jangan kagak. Tapi kalau umpama membagiin sampai duitnya habis, bahkan dibagiin bukan saudaranya, dibagiin teman-temannya, kolega-koleganya. Yang kalau dibagi kepadanya, dia akan soerin kita. Yeah. Ini enggak bagus nih begini. Royal banget punya duit. Wah, beli nih, beli itu, beli ini, beli itu, kasino, kasino. Sehingga duitnya habis. Nah, itu jangan juga begitu. Ya. Jadi, kalau kita lagi dapat duit banyak, membagi orang, Pak, itu menurut saya suatu kemestian. Jangan sampai kita nyaru-nyaruin, jangan. Umpama kita habis jual kebun miliaran, kita diam-diam aja, enggak enak. Ya. Diam-diam aja, enggak usah begini-gini, enggak usah beli-beli. Belinya nanti aja belinya. Mau beli mobil, jangan dulu, jangan. Bener nih, Mak, jangan, nanti aja, diam-diam aja. Jangan! Ngapa begitu? Pelit namanya kita. Kita lagi dapat duit banyak, miliaran, bagiin tetangga kita. Sarang berapa, umpama? Jangan kagak. Orang bagiin, umpama sarang 50.000, bagiin. Seneng gak orang kira-kira? Seneng banget. Orang tua kita dulu begitu tuh. Tapi orang sekarang kagak. Lagi dapat duit banyak miliaran, diam-diam aja. Diam-diam. Kagak enak. Lama-lama habis dia. Jangan kayak begitu. Lagi dapat rezeki, bagiin orang. Bagiin yang secukupnya saja. Yang sepantasnya saja. Berkah itu nanti, ya. Karena cukup orang dikata serakah mengambil semua haknya. Cukup dikata orang itu serakah mengambil semua haknya. Ya. Jadi kita dapat warisan. Kita ambil semua hak kita. Kita enggak bagi-bagi, enggak cakep. Dapat warisan banyak, kita ambil hak kita, lalu kita sedekahkan. Berapa, berapa, gitu. Berkah nanti hartanya. Ai la tumsik yadaka. Maksudnya janganlah engkau menahan tangan engkau anil infaqi daripada memberikan nafkah, kulal imsak akan benar-benar menahan. Wala tabsuta, janganlah engkau mengulurkan akan dia fil infak dalam menafkahkan, kulal basti akan benar-benar ya mengulurkan. Fatasira, maka engkau akan menjadi mazmuman, tercela minal khalqi daripada makhluk, wal khaliqi dan khaliq yang menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. In amsakta, jika engkau taan itu harta, kullal imsaki, benar-benar menahan, ditahan aja duitnya. Nadiman, hal keadaan menyesal. In basatta, jika engkau mengulurkan akan dia, ya, menghamburkan akan dia, kullal basti, akan benar-benar mengulur, ya, dikasihin semuanya. Wa munqati'an bika, dan terputus dengan engkau, la syai'a, tidak ada sesuatu, indaka, di sisi engkau, habis semua kita kasih-kasihin orang, kita bagi-bagiin orang, kita akhirnya tinggal sedikit, cuma menang so'or doang. Cuma menang so'or doang, duitnya banyak tuh, bagi-bagiin orang. Nah, itu juga enggak boleh begitu. Disoorin orang, jangan. Buat istrinya enggak ada. Buat bahkan yang dia pinjam duit juga jangan lupa untuk ganti. Duit dibagi-bagiin semua orang. Lagi kemudian enggak lama duitnya habis, akhirnya apa? Ngutang-ngutang sama orang. Ini ada orang yang begini modelnya. Sampai duit kagak punya, Pak. Ya, enggak punya duit. 50.000 aja kagak punya duitnya. Astagfirullahalazim.
Ini itu model-model orang yang terlalu mengulurkan. Jadi dilarang sama agama. Jadi agama suruhnya apa? Ya tawasud, sedang aja. Sederhana, sedang aja. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tubazzir tabziran, janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu, bil infaqi fil maksiati, maksudnya dalam menafkahkan dalam kemaksiatan, menghambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubazir mereka adalah teman-temannya, saudara-saudaranya syaitan. Ai amsalahum fil syararati, maksudnya seperti mereka dalam keburukan buruk. Ya. Tapi kalau ada orang minta sama kita, duit kita banyak, ada bagi. Bagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, muslimin bi alaihi salatu wassalam, ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara wa la iftaqara man iktasada. Ma khaba, tidaklah rugi man istakhara, orang yang beristikharah. Kalau kita istikharah insyaallah enggak rugi. Istikharah kepada Allah atau juga istikharah kepada orang tertentu, guru umpama, minta pendapatnya. Wala nadima, dan enggak menyesal man istasyara, oleh orang yang bermusyawarah. Kalau kita musyawarah Pak, insyaallah enggak nyesal. Kita ngomong dulu. Ngomong, anak saya pengen dilamar umpama gitu. Sama siapa? Sama si Anu. Siapa si Anu? Wah, itu saya kenal si Anu. Dulu dia itu pencuri. Wah, tanya. Jangan dilah, jangan mau, jangan. Kan suka ada begitu. Karena ada Pak orang dilamar nikah, ketika lagi nikah malam pertama datang polisi ditangkap. Ini bukan sinetron, beneran. Malam pertama lagi di rumah bininya, lagi di pelaminan, kan ada malam pertama tuh kawinan, datang polisi, itu penantian lakinya ditangkap. Emang kenapa ditangkap? Gadean motor orang dijual. Gadean motor orang dijual. Itu dekat rumah saya, masih di sana di Kampung Rawa. Allahu Akbar. Bagus, dia punya tuh keluarganya punya anak yang belum sunat. Akhirnya anaknya disunatin. Akhirnya bukan lagi penanten orang kawinan, tapi penanten sunatan. Itu bukan sinetron, beneran itu. Jadi kita musyawarah. Walaupun hak kita Pak, anak kan hak kita. Kita musyawarah dengan abang kita umpama, dengan saudara kita, gimana menurut kamu? Kadang mantu kan kita kadang nggak kenal orang mana-mana gitu ya, perlu kita musyawarah atau apa urusan apa. Saya di rumah pesantren Pak, saya musyawarah juga, musyawarah walaupun sama murid-murid musyawarahnya. Kenapa? Jalanin sunnah Rasul tuh begitu, musyawarah. Karena kalau kita musyawarah, kata Nabi, ya enggak bakal nyesel. Walaf taqara man iktasada, dan tidak bakal miskin orang yang sederhana. Aitawasata bil infaqi, orang yang ya sedang di dalam infak. Ini salah satu hemat, salah satu ya sedang, salah satu manajemen kaya.
salah satu poin-poin manajemen kaya. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau mau kaya itu jangan boros. Ya. Ibu-ibunya kalau lagi belanja dari rumah ke supermarket, ya belanjanya sesuai dengan niat, Bu, ya. Hah? Oh, ada. Kalau promo enggak bisa ya. Iya, enggak beli jadi beli gitu. Murah habisan gitu. Murah, Bang. Telepon aja dulu abangnya, Bang. Boleh enggak beli gitu. Nah, kalau pengen kaya, hemat. Sesuatu yang enggak pantas beli, jangan dibeli. Nah, gitu. Ini bukan beli lagi, kredit. Padahal kagak butuh. Beli kredit, apa yang terjadi setelah kredit? Macet. Saya mengumpamakan kredit itu Pak seperti solokan. Solokan biasanya itu mengalir air yang deras, yang banyak, memuat pasokan air yang banyak, tapi dia ditaruhin di situ karung isinya pasir. Akhirnya apa yang terjadi? Sedikit alir air, mengalir air di situ sedikit. Akhirnya apa? Macet, banjir. Tuh. Kalau kita ya kredit yang kita enggak mampu. Bahkan bisa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ada satu kisah, Pak. Beneran ini terjadi. Itu keluarga suaminya kredit mesin cuci. Gara-gara kredit mesin cuci, ya macam-macam panjang masalahnya. Akhirnya apa? Bercerai keluarganya. Lantaran apa? Duit. Ini benar terjadi. Jadi jangan sampai kita sesuatu yang enggak pantas atau enggak waktunya kita lakukan. Jangan. Apapun jangan. Kayak orang-orang pengen punya mobil belum waktunya, jangan. Iya, ini maksain diri beli juga mobil tuh. Parkiran ini kagak ada. Akhirnya di jalanan parkirnya. Sekarang kan banyak jalan mobil-mobil di pinggir jalan. RT disalahin. Iya. Banyak begitu. Jadi bener ini apa yang dikatakan di sini at-tawasud, sedang aja. Insyaallah, Pak. Insyaallah bisa kaya. Bisa kaya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah utruk wamsik kulla ghin.